Halo guys, gue Ray. Hari ini gue mau membahas sebuah soundbar yang menurut gue tuh agak underrated di Indonesia, yaitu Edifier S50DB. Kenapa menurut gue soundbar ini tuh cukup menarik? Karena untuk harganya, S50DB ini dijual mungkin sekitar 1,9 jutaan untuk market di Indonesia ini. Sedangkan kalau kalian mengacu harga di luar, S50DB ini dijual seharga $300 atau sekitar 4,4 juta rupiah. Jadi harga di Indonesia ini kayak 50% lebih murah dibandingkan harga di luar sana. Jadi entah kenapa gue ngerasa ini tuh worth it banget buat gue cobain. Dan di video kali ini gue tuh gak membahas secara detail teknisnya, tapi lebih kayak user experience, gimana pengalaman gue menggunakan soundbar S50DB ini mungkin sekitar seminggu belakangan ini. Jadi langsung aja kita mulai, dan awal-awal gue akan bahas dari build quality dan desainnya. Oke guys, sebelum gue mulai reviewnya, gue mau ngasih info dulu ke kalian mengenai kedua produk terbaru dari Scarlett, yaitu Scarlett Jordania Sea Salt Shampoo dan Conditioner. Jadi, sebelum gue menggunakan shampoo ini, gue tuh sering mengalami rambut gue yang cepat lepek, dan ketika gue menggunakan shampoo ini, masalah tersebut tuh udah nggak terjadi. Karena di Jordania Sea Salt Shampoo ini, dia mengandung sea salt yang dapat menyerap minyak berlebih pada rambut gue, sekaligus dia dapat mengangkat kotoran-kotoran yang menumpuk. Dia mempunyai wangi magnolia yang seger dan enak banget. Dan ketika gue menggunakan shampoo ini, gue udah nggak ada lagi masalah rambut lepek meskipun gue berkegiatan seharian penuh di luar. Dan kalau kalian pengen mendapatkan hasil yang lebih lembut, kalian juga boleh mencoba Jordania Sea Salt Conditioner ini. Dan untuk kedua produk terbaru dari Scarlett ini, kalian udah bisa order langsung melalui WhatsApp atau link pembelian melalui Shopee yang udah gue taruh link di deskripsi di bawah. Jadi sekarang kita lanjut lagi ke reviewnya. Jadi kalian pasti bertanya, bang, kenapa soundbarnya tuh nggak ditaruh di meja gue? Karena biasanya gue kalau mereview speaker atau TWS tuh biasanya akan gue taruh produknya di samping gue. Alasannya sederhana, karena soundbar Edifier ini secara size itu besar banget. Dia mempunyai panjang kurang lebih 1,1 meter atau 110 cm. Jadi secara ukuran, dia bukanlah soundbar yang compact yang akan kalian bisa taruh misalkan untuk setup desktop atau bahkan untuk beberapa setup TV kalian. Sebagai contoh, gue pake TV ukuran 55 inch dan soundbar Edifier ini pas banget di TV gue yang mempunyai ukuran 55 inch tersebut. Jadi untuk kalian yang punya TV di bawah 55 inch, apalagi misalkan 32 atau 40, gue rasa soundbar ini agak sedikit overkill sih untuk penggunaan kalian. Untuk build quality-nya, ini sesuai dengan harga yang ada di luar sana. Yang dalam artian, kalau kalian mengacu harga di sini hanya 1,9 juta, build quality-nya ini udah bagus banget. Memang secara desain dia tuh tipikal soundbar yang lebih ke klasik ya, dan bukan ke yang modern seperti soundbar-soundbar sekarang yang misalkan desainnya tipis atau warnanya tuh glossy. Di sini tuh masih khas kayak speaker Edifier yang lain karena dia punya finishing tuh kayak kayu, tapi materialnya tuh bener-bener solid, dan gua rasa untuk sisi desain entah kenapa gua tuh suka sama desain S50DB ini. Untuk layoutnya sendiri, dia ada dua buah grill yang bisa kalian copot pasang, dan di tengahnya tuh ada satu layar kecil yang akan menginformasikan berbagai status yang ada di Edifier S50DB ini. Dan ada satu buah tombol puteran yang juga bisa kalian fungsikan untuk pergantian input, untuk nyamati-nyalain, dan lagi untuk volume yang ada di S50DB ini. Untuk bagian belakangnya, meskipun secara inputnya dia menurut gue udah cukup lengkap, tapi sayangnya dia tuh nggak ada input HDMI yang biasa ada di soundbar sekelas harga 2 jutaan ini. Jadi itu mungkin salah satu kekurangan, tapi kalau buat gue pribadi, sebenarnya gue lebih sering menggunakan soundbar menggunakan input dari SPDIF, tapi kekurangan SPDIF adalah kalian nggak bisa mengatur volumenya melalui remote TV kalian. Jadi ya, volumenya masih tetap harus kalian atur melalui remote yang ada pada soundbar Edifier ini. Terus selain SPDIF juga dia pasti udah ada koaksial, udah ada RCA, dan udah ada auxiliary 3,5 mm, dan udah bisa support untuk subwoofer tambahan. Jadi
S50 dB ini kan nggak ada subwoofernya, tapi kalau kalian merasa bassnya kurang, tinggal kalian beli subwoofer aktif dan tinggal kalian konekin aja langsung ke S50 dB ini. Dan untuk input yang terakhir adalah pastinya dia juga udah menyediakan input Bluetooth, dan untuk latensinya gua rasa dia udah cukup baik. Tapi untuk sedikit note ke kalian aja, kualitas suara dari Bluetooth dan langsung kalian konekin misalkan menggunakan SPDIF itu akan berbeda, karena ketika gue menggunakan mode Bluetooth-nya, dia akan mempunyai gain output yang lebih kecil dibandingkan kalau kalian langsung menggunakan SPDIF. Tapi di luar itu, gue rasa koneksi Bluetooth-nya cukup stabil dan latensinya juga cukup baik. Untuk driver yang digunakan, dia menggunakan 6 buah active driver. Jadi dia ada 4 buah mungkin mid bass dan 2 buah tweeter. Untuk materialnya semuanya sama-sama menggunakan titanium driver. Untuk midbassnya berukuran 4 inch dan untuk tweeternya dia mempunyai ukuran mungkin sekitar 1 inch. Dan tweeternya ini gua rasa desainnya atau bahkan drivernya mungkin sama seperti yang digunakan di Picker Edifier S1000 dB yang udah pernah gua review sebelumnya. Yang dimana seri S itu adalah salah satu seri high-end-nya yang Edifier keluarkan untuk line-up bookshelf speakernya. Jadi gue rasa secara driver harusnya dia udah cukup maksimal untuk S50 dB ini. Sayangnya di S50 dB ini tuh nggak ada pengaturan untuk bass dan treble-nya seperti layaknya di bookshelf speaker-nya. Jadi S50 dB ini menyediakan 3 preset, yaitu preset movie, preset music, sama news, yang masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya akan gue bahas lebih detail nanti di bagian sound quality. Dan untuk remote-nya sendiri, dia mempunyai desain bullet dan remote-nya cukup unik ya, tapi gua rasa untuk semua fungsinya udah bisa kalian akses melalui remote tersebut, mulai dari volume, next or previous lagu, play pause misalkan, atau bahkan pergantian input, semuanya lengkap di remote-nya. Dan untuk pergantian efeknya pun kalian bisa menggantinya melalui remote yang disediakan di Edifier S50 dB ini. Dan selanjutnya ini juga dilengkapi dengan sertifikasi Hi-Res Audio, tapi sayangnya fitur-fitur kekinian seperti Dolby Atmos dan lain sebagainya itu belum tersedia di S50 dB ini, karena S50 dB ini sebenarnya udah keluar cukup lama ya. Di luar negeri dia udah keluar mungkin sekitar 3 tahunan, tapi di Indonesia ini gua rasa dia nggak terlalu hype, jadi pembelinya tuh nggak terlalu banyak yang tahu juga mengenai S50 dB ini, dan gua rasa ini jadi cukup menarik buat kalian yang punya budget di bawah 2 juta buat mempertimbangkan soundbar ini kalau memang space kalian cukup. Kita langsung masuk aja ke bagian yang paling penting, yaitu gimana sih kualitas suara dari sebuah soundbar seharga 2 jutaan ini. Jadi ketika gua pakai S50 dB ini buat nonton film di mode movie-nya, ketika kalian switch ke mode movie, memang dia langsung memecah suara seolah-olah kalian tuh mendengarkan speaker 51 gitu. Jadi memang seolah-olah suaranya itu nggak berasal dari soundbar, tapi berasal dari sekitar kalian. Dan efek tersebut tuh cukup berasa di Edifier S50 dB ini. Dan untuk karakter sendiri, sebenarnya Edifier ini tuh dia lebih agak warm gitu ya. Jadi kalau untuk treble-nya, gua rasa dia tuh agak kurang agresif, dalam artian kalau misalkan kalian nonton film kayak ada pecahan kaca kayak gitu-gitu tuh di sini tuh kayak kurang keluar aja menurut gua. Dan untuk vokalnya sendiri, dia terkadang gua ngerasa agak sedikit kurang clear, tapi dia mempunyai vokal yang cukup tebel dan so far sih ya enak aja sih. Tapi memang kalau kalian dengerin langsung dialognya tanpa baca teksnya, terkadang tuh dialognya agak sedikit di belakang dan agak kurang clear dibandingkan efek-efek lainnya. Untuk bassnya, untuk sebuah soundbar tanpa subwoofer, gua rasa ini bassnya udah luar biasa ya. Luar biasanya tuh dalam artian memang Edifier nge-boost sisi bassnya supaya dia bisa mendapatkan efek-efek ledakan dan lain sebagainya. Itu tuh berasa enak di Edifier S50 dB ini. Tapi sekali lagi, catatannya di sini tuh dia nggak dilengkapi dengan subwoofer. Jadi kalian jangan berharap bass yang ada di S50 dB ini seperti layaknya subwoofer dedicated yang besar yang memang bisa nyentuh di bawah 60 Hz. Gua rasa kalau di sini dia untuk lower bass-nya itu nggak akan bisa nyentuh karena limitasi dari size mid bass-nya. Ditambah memang soundbar itu ya mempunyai limitasi dari bentuk box-nya dan lain sebagainya.
Tapi untuk sebuah soundbar tanpa subwoofer, ini bassnya udah salah satu yang terbaik kalau budget kalian sampai 2 juta. Jadi gue udah suka banget sama bass yang dihasilkan dari S50DB ini. Dan ketika switch ke mode musiknya, dia sama-sama mempunyai tonal yang warm. Jadi dia akan nyaman. Misalkan kalian pengen gunakan soundbar ini tuh buat sebagai background song kalian kerja dan lain sebagainya, dia tuh nggak agresif dan nyaman aja buat mendengarkan berbagai macam genre lagu. Untuk sisi treble-nya ya pastinya, seperti yang gue bilang, dia treble-nya nggak agresif, dia treble-nya smooth, nggak tajam. Kekurangannya adalah ya pasti bagi sebagian orang mungkin treble dia di Fire S50DB ini terasa agak sedikit mendem. Tapi ya balik lagi, itu sebenarnya balik ke masalah selera aja sih kalau buat gue. Buat gue yang suka warm, tapi gue sendiri nggak terlalu puas buat suara treble yang di S50DB ini. Karena sebenarnya gue tahu kemampuan tweeter di S50DB ini tuh bisa lebih dari itu. Tapi sayangnya Edifier memang gak menyediakan buat pengaturan treble yang ada di soundbar ini. Untuk vokalnya berasa di boost di mode musiknya, jadi berasa maju, berasa tebel, dan gue sih cukup happy dengan vokal yang dihasilkan di S50DB ini. Meskipun kalau secara natural dia bukanlah yang bener-bener netral dan dia agak ada sedikit kolorasinya, tapi buat gue sih gak masalah dan enak. Untuk sisi bassnya, seperti layaknya di mode movie, di mode musiknya juga dia ngebus sisi bassnya yang memang berasa enak dan ya terkadang memang agak over juga buat berbagai macam genre lagu. Jadi kalau buat R&B dan EDM mungkin masih oke ya, tapi kalau buat lagu-lagu jazz atau lagu-lagu pop, gua rasa terkadang bassnya buat selera gua agak sedikit berlebih aja. Tapi ya overall ini masih cukup enak menurut gua. Dan di mode newsnya, dia nge-boost sisi vokalnya tapi mengurangi signifikan sisi bassnya, yang dimana sebenarnya sisi vokalnya itu lebih clear dan lebih jelas untuk artikulasi bicaranya. Jadi ketika kalian nonton berita sesuai namanya news, atau misalkan kalian nonton podcast di YouTube, kalian gunakan mode news ini akan signifikan menghasilkan vokal yang lebih clear dibandingkan dua mode yang lain. Jadi, overall menurut gue Edifier S50DB ini, kalau buat gue sih soundbar S50DB ini bagus untuk harga yang ditawarkan, dengan catatan kalau kalian cocok dengan signature-nya. Jadi, kalau buat gue, buat harga yang nggak nyampe 2 juta atau anggaplah ini 2 juta, soundbar ini worth it banget karena yang pertama secara size dan power, dia mempunyai power yang berasa dan secara size juga dia besar ya. Jadi, soundbar ini tuh akan long lasting, dalam artian ketika kalian nanti ganti TV yang lebih besar, soundbar ini tuh masih oke dan bisa digunakan dalam berbagai macam ruangan. Jadi kesimpulannya, S50DB ini kalau buat harganya yang mungkin sekitar 2 juta, gua rasa ini soundbar yang sangat worth it karena dia mempunyai build quality yang bagus banget, secara size dan power juga dia oke banget. Apalagi kalau kalian mengasuh dari harga di luar sana, ya harga di sini tuh bener-bener sangat worth it ya menurut gue.
Terus ditambah kalau kalian memang nggak merasa puas untuk sisi bassnya, juga kalian bisa beli active subwoofer tambahan, yang dimana dengan subwoofer tambahan tersebut membuat soundbar ini tuh suaranya pasti jadi signifikan lebih baik lagi. Paling itu aja yang bisa gue share mengenai S50DB ini. Kalau kalian punya pertanyaan, silahkan kalian tulis di kolom komen. Thank you banget udah nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.